motif pelaku mutilasi mahasiswa di Sleman dan polisi sebut ada kegiatan tak wajar. Pihak kepolisian menyebut antara pelaku dan korban saling mengenal dari grup di media sosial. Para pelaku tersebut melakukan kegiatan kekerasan berlebihan hingga korban tewas di kontrakan W. Tersangka pelaku panik, lalu melakukan mutilasi untuk menghilangkan jejak. Selain itu, polisi juga menyebut ada aktivitas tak wajar dari perkenalan tersebut. Namun, detail kegiatan tersebut tidak diungkap mengingat penyidikan masih berjalan. Setelah mereka berkenalan di media sosial, dari pelaku yang ada di Jogja itu mengundang pelaku yang di luar Jogja. Kemudian mereka berkumpul dan melakukan aktivitas yang tidak wajar berupa kekerasan ataupun aktivitas kekerasan berlebihan. Kemudian dari kekerasan berlebihan itu korban meninggal dunia. Melihat korban meninggal dunia, para pelaku ini kemudian panik dan melakukan mutilasi.